Ini Kang Parkirnya mana sih Kang Parkir, woi? Aduh. Mana Kang Parkir ini? Mbak, enggak bisa parkirin saya, Mbak. Woi. Parkir. Mau parkir, Pak ya? Iya, parkirin dong. Sudah ku bilang janganlah kau mau. Parkirin. Iya, saya nyambi, Bang. Sebelum saya parkirin, saya ngamen dulu. Ya langsung aja ngapain malah parkir suruh ngamen lagi. Enggak, saya ngamen dulu emang begitu, Bang. Sudah ku bilang jangan kau malu-malu. Saya habis belanja nih ya, yeah? Jangan bikin saya emosi. Saya kesini mau parkir, bukan mau dengerin Kang Amen. Abang mau saya parkirin? Iya. Ini maju apa mundur? Kebiasaan saya begitu, Bang. Sebelum saya parkirin, saya ngamen. Sudah ku bilang. Maju. Oh. Maju ya. Mundur, Bang. Mundur. Maju, Pak. Maju. Mundur aja, Bang. Mundur di sebelah Bang. Ini maju apa mundur? Lu kan di sini kan area gue. Ngapain lu di sini? Kalau maju area lu, kalau mundur mah punya gue. Ya udah, Pak, maju, Pak. Maju, mundur, Pak. Mundur, Bang. Hey, lu nyuruh maju, ini nyuruh mundur. Gua ngapain maju mundur? Maju. Maju apa mundur ini? Gimana sih? Abang mau parkir. Mau parkir di sini. Kebiasaan saya, Bang, sebelum parkir. Sudah ntar lu gua diri di sini. Lu ngamen di sini, gua lewat, gua lindes lu. Ya. Parkirin cepetan. Iya, saya parkirin, Bapak masuk, Pak. Bapak mundur dulu. Mundur. Maju, Pak. Mundur dulu. Pak, maju. Mundur. Maju, Pak. Maju, Pak. Ini gimana sih, Pak? Maju apa mundur? Bentar, saya mau tanya Bapak. Bapak ada dua pilihan, mau maju mundur. Apa mau? Sudah kubil. Gila, orang berantem, Pak. Tepuk tangan. Jadi parkir sini. Ini saya mau parkir di sini. Kamu mau ngapain kamu? Hah? Kamu ngapain di situ? Ngamen. Ngamen lagi. Ya, Mbak, saya suruh belanja nih sama majikan saya. Oh, Bapak mau belanja? Iya, udah kelar. Oke, Bapak udah maju? Ini udah maju, udah mentok. Tapi kurang ke kiri, Pak. Kiri, Pak. Itu terlalu kanan. Jangan mundur. Maju. Mundur. Kanan, kiri. Oh, jadi barusan saya kurang ke kiri.
Kamu nggak lihat saya udah mentok? Udah pak, bayar pak. Kan bapak yang bilang mau ke kanan, kita semua ke kanan. Ya kan udah mentok ini, saya jadi ketabrak-tabrak. Iya bapak mentok kan lagu belum kelar. Per jamnya 60 pak. Kita nungguin di lobi, malah pada ngorbol di mari. Ngobrol. Jangan marah-marah di sini ya, asal Anda tahu saya tukang parkir. Ini bos saya, lu tukang parkir marah-marahin bos. Ini bosnya. Ini bos saya. Saya. Asal kalian tahu ya, kalian adalah bosnya dia. Ya udah tahu. Tadi. Pakai marah-marah lo. Tadi. Percaya nggak kalau? Parkir. Mengapa yang mau marah-marah? Ngamen. Ini ibu-ibu pada dari mana nih? Mohon maaf. Sakit ini. Iya. Dia kan lo. Oh, saya suaminya. Gua kira ibu-ibu pada pulang belanja. Ini ibu bapak. Bapak enggak ngelihat bulu dadanya. Kamu juga. Emang enggak lihat kumis saya tuh? Menjenggot saya. Iya. Ini bulunya banyak banget. Dulu ibunya selingkuh sama karpet. Kamu kurang ajar ya sama majikan ya? Enggak. Ini sengaja kita pakai mobil ibu. Ini mobil pribadi ibu. Ya, emang mobil beneran. Ini mah mobil gua. Iya, saya. Saya emang gak percaya. Ini mobil Epo Alpa. Jadi tadi anak properti perlu mobil yang paling dekat dari parkiran lokasinya mobil Epo Alpa. Sekarang kita geledah ada apa aja di mobil Epo Alpa. Ini tanpa persiapan kita benar-benar akan geledah ada apa aja sebenarnya Po Alpa setiap hari bawa apa aja sehari-hari. Yang pertama ini. Oh, ada apa nih, Po? Topi. Oh, topi sama kacamata. Wow. Cie. Kacamata petong. Kacamata anak lu. Kok lu bawa-bawa sih? Pakai. Ini si Petong selalu harus bawa, karena kan emaknya ada di mobil juga kacamatanya. Petong juga harus ada. Ini lu pakai. Lu pakai. Di dalam mobil ini gua nemuin apa? Coba. Ada Susi. Tisu. 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 Susi. Tisu. Bang, apa sih bang? Ya Allah. Coba kita lihat. Kamera nih. Ini baju-baju yang Po Alpa bawa syuting nih, Mas Parto. Apaan aja nih? Oh, tuh. Ini baju-baju? Iya. Kayak goceng. Coba, Pak. Po Alpa. Ini dibajar. Coba lihat ini nih. Po Alpa bawa apa? Ini baju apa aja? Coba. Coba, lihat. Terus. Mana ula-ula aja nih, Tok? Enggak, bohongan. Ini bohongan. Ada rantang, Pak. Jangan bohongan. Po Alpa bawa rantang, kita lihat. Kok lo pake baju segede gini, Po? Enggak, ini bajunya Petong, mana-mana gue harus bawa. Oh, bajunya Petong, kirain baju. Kenapa bajunya Petong harus dibawa? Karena kan gue sibuk. Oh, jadi kangen. Jadi suka kangen nyium-nyiumin baju dia gitu. Oh, gue pikir lo pake baju. Ini yang orang gak banyak tahu, Po Alpa kemana-mana selalu bawa baju anaknya. Jadi kalau dia kangen, dia cium baju anaknya. Sweet. Tidur. Terus Po Alpa pulang dia udah tidur ya? Oh, gue pulang dia tidur. Po Alpa jalan dia juga masih tidur. Enggak, dia udah di rumah Mpo. Oh. Jadi jarang ketemu ya, Po ya? Jarang ketemu, jadi gue harus bawa baju si Petong. Coba Po Alpa sini kita lihat nih di belakang. Coba ada apa aja. Silakan Po dibuka aja, mobil lo, Po. Belakangnya ada apa aja. Ini bagian belakang mobilnya Po Alpa kita lihat ada apa aja. Si Petong udah gede, Po. Bukan Petong. Masa di Petong udah di garasi? Lu Petong, bukan. Ini bagasi. Enggak, ini bohongan. Ini mainan tuh, mainan. Ini mainan Petong. Ini bantalnya masih disimpan. Ini bantal Anwar, pesan. Kalau dia kemana-mana, Po, lu jangan turunin dari mobil. Ini
Oh, ini dari Anwar. Oh, Anwar, hadiah apa lo masih? Itu kan, inget gak yang atas tahun segar? Kita bawa hadiah buat tempat pemain. Oh, iya. Kalau Anwar nanti pernah tidur yang sembarangan, gak pakai apa-apa. Dibeliin bantal. Aman. So sweet banget kalian. Lihat, Walpa duit udah banyak, masih suka nyolongin nasi kotak, no, lihat. Mana? Ngapain lo bawa nasi kotak lo? Enggak, Bang. Itu? Po. Lu buat nasi kotak beneran, Ma. Enggak. Ini kan buat kru, Po. Enggak, Bang. Ya Allah. Ini bantal kesayangan gue dari Anwar. Ini enggak pernah turun dari mobil. Pokoknya kata Anwar pesan. Ya. Pokoknya lu jangan turunin dari mobil ini buat istirahat lu. Iya, benar. Coba sepatu-sepatunya Po Alpa, kita lihat. Banyak sepatunya, Po. Wow, ini sepatu-sepatunya Po Alpa nih. Iya kan waktu mahal jadi gituin ya. Akang oi. Kemarin basir. Siapa? Bang, ngoroknya pelan-pelan enggak apa, Bang? Oh, apa sih? Ini ada cerita apa, Po, sama sepatu-sepatu ini, Po? Yang sering dipakai yang mana? Yang Pak lo favorit lo yang mana? Yang favorit lo yang mana? Kenapa itu jadi favorit lo? Ini nyaman banget. Masih ada harganya lo, belum dicabut. Oh, Pak, dari semua sepatu lo yang paling mahal yang mana? Paling mahal ini, Bang. Berapaan? Oh, ini makanya jadi favorit lo. Opek. 500.000. Iya tuh. Oh iya, ada harganya. Masih ada harganya. 400. Sengaja gua kalau beli patu gitu, biarin harganya jadi copotin. Oh. Okay. Biar dijual lagi juga tahu nah, harganya. Nah, iya benar-benar. Lu tahu ini hasil kerja kelas lu ya, Pak ya. Ini mainan petong di sini semua. Nih sebentar nih kan Anwar sama Po Alpa barusan udah bisa ngejelasin semua yang ada di mobilnya Po Alpa ya. Sekarang kalian berdua kita akan kasih challenge. Bisa gak kalian ngejelasin sesuatu yang ada di mobil yang kedua? Tapi sebelumnya kita minta kalian berdua tutup mata dulu ya. Ih. Oke, mana penutup matanya? Mana tutup mata, curiga gak ada isinya macam-macam. Enggak, aman. Ya udah pastilah macam-macam. Mas Fato, tutup matanya Anwar. Takut sih. Misalkan dipegang sepatu. Ya. Kita omongin. Iya, ntar lu raba ini apa ini kira-kira sepatu, atau bantal, atau tas, atau apa gitu. Ditutup dulu Mas Fato, matanya Anwar. Kalian ke depan sini, Po Alpa sini gue tuntun. Sepatu gue beresin lagi. Iya, entah kita tenang, aman. Kedua ya. Nah, kita akan challenge Po Alpa sama Anwar untuk menjelaskan apa yang ada di mobil yang kedua. Oke, kita persilakan mobil yang kedua masuk. Diam dulu. Apaan sih, Pak? Enggak, aman. Mobil yang kedua silakan masuk. Kalian berdua harus menjelaskan ya, misalnya yang kalian pegang gayung gitu, misalnya centong gitu, gampang. Kayak tadi bantal mobil, hiasan mobil gitu, parfum mobil ya. Ini mobilnya pokoknya salah satu mobil mewah. Terus. Oke. Tahan dulu, diam. Lu kalian lihat depan dulu, lihat kamera. Gua akan persiapkan karena ini mobilnya mobil mewah. Nah. Yang mobil tadi bukan mobil lagi. Ya. Ini. Silakan masuk dulu, diam. Diam dulu nih. Jangan masukin agak. Enggak, ini masuk, kalian duduk dulu di dalam mobil ya. Mau apa bareng pokoknya? Iya, bareng. Iya, berdua. Nanti dulu. Bareng-bareng. Enggak tahu apa sih, Bang. Kenapa sih? Enggak tahu. Apaan sih? Mobil. Nih, cup-nya nih. Tuh. Ini sama kayak mobil Polpa. Nah, tuh lihat cup-nya kan. Lu pegang mana tangan kanan lu? Nih lu pegang ini cup. Itu tangannya Mas Parto. Naik. Gak ada apa. Jangan ada itu hewannya. Gak ada. Gua jamin gak ada hewan. Dijamin gak ada hewan. Apa naik ayo. Iya, kan dulu. Satu-satu. Jawaban. Apaan itu? Ada bulu. Bulu apaan sih lu? Naik dulu. Apaan?
Ini di belakang lo kursi, Wan. Di belakang lo kursi. Lonjor, sama. Mobil sewa bagaimana sih ini? Apa? Terus. Ini duduk, kurang turun. Nah, geser, lo geser ke belakang. Terus, geser. Bentar. Oh, biar ada ruang poal, Pak. Mau bentar. Ya. Ini masuk ke mobil. Iya. Tapi bentar ya. Mobilnya ruangnya kayak bau-bau apa gitu. Bau apa, Bong? Apa sih? Ini parfum mobil, Lora. Ayo, bau adem gitu, bau adem. Apaan, aduh. Bau adem, mana ada bau adem. Kayak anyep, sumpah gak bohong. Apa sih, Bong? Enggak, lu mundur. Bong, naik bareng-bareng ya. Iya, ayo. Ayo, gua juga masuk. Jangan ditinggalin. Enggak. Mundur. Lu mundur dulu, Anwar. Enggak mau bareng. Lu gini, kaki. Nah, Mas Parto udah di dalam, Ini mana, ada naik belum? Mas Parto. Apaan sih, Bang? Nih, Mas Parto di belakang. Mas Parto di belakang. Kenapa? Mobil mewah nggak kayak mobil angkot dah. Mungkin mahal sih deh. Angkot apanya? Ini mobil apa? Mundur, di sini. Diam dulu, diam. Ini mobil apa sih? Diam. Eh, ada bulu-bulunya, Bang. Apa ngapain sih, Bang? Gue di sini. Hei, satu mobil. Ini apa? Anwar, gue di sini. Selalu. Pegang apa yang kalian pegang disebutkan apa? Apaan sih, Bang? Masa mobil mewah begini kayak mobil angkot? Aku buka-buka gua. Bus, Pak Parto di mana? Di sini duduk sebelah lo. Please, tapi jangan tuh yang ada di depan kalian yang mana, Bang? Angkot tau. Gue duduk di pintu. Ini angkot. Iya benar, dia ada di kiri berarti di mobil angkot benar. Tapi ada Nena. Oke. Sekarang sebutkan hitungan apa? Hitungan ketiga boleh buka mata ya. Siap. Hitungan ketiga buka penutup matanya. Satu. Dua. Tiga. Bang Ajis. Kok tadi bokal Anwar, Wan?